baru, gajah kamu baru tahu. Sini pulang aja ke rumah Nenek Pi. Kelis, ntar dulu dong, jangan begitu atuh. Kan kita bisa. Ceng, kenapa itu? Cindy Edward berantem. Papi anterin kamu pulang ya. Gak usah, Pi. Loh, Ceng, gak boleh gitu dong. Kamu mampilih kasih, jangan berpihak sama si Edward aja. Kamu teh harus fair. Jangan mentang-mentang Cindy itu anak tiri. Sin. Ini minum dulu. Terima kasih ya, Klau. Cindy teh kesel sama Kak Edward. Cindy juga kecewa sama Papi. Papi teh pilih kasih, Klau. Papi malah ngebelain Kak Edward. Sin, kita gak usah bahas ini lagi ya. Kita teh bicarain yang lain aja. Biar pikiran kamu bisa tenang. Ya? Cindy sekarang merasa seperti sendirian, Klau. Kan ada nenek kamu, Sin. Nenek lagi gak ada di rumah. Karyo. Hari ini dia lagi latihan basket. Kamu gak mau nonton? Males ah. Kalau Kak Edward ikut latihan juga. Edward latihan juga? Gak tahu. Sini mah males sama Kak Edward. Kak Edward mah soal jago. Sin, maaf. Gak apa-apa. Oh iya, kamu udah makan belum? Makan di sini yuk, Sin. Claudia teh tadi abis goreng tahu. Gak usah, Klau. Gak apa-apa. Jadi ngerepotin. Padahal kan Cindy kesini cuma mau curhat. Kalau di sini mau curhat sama Febri, cuma takutnya Febri teh ngadu sama Kak Edward. Udah masuk yuk, kita teh makan dulu, yuk.